di Lotus Kanaya Hotel. Jadi aku lagi di Tarakan lagi ya teman-teman, lagi dan lagi karena adek aku udah mau lahir, adek yang kedua. Yeay, sekarang kita masuk ke hotel, ke dalam kamar hotelnya yuk. Guys, kita udah sampai di kamar hotelnya, kamar nomor 303. Yeay, ini dia kamarnya. Nih, di sini ada cermin. Dan seperti biasa juga ada WC di sini. Wow. Bersih banget. Putih banget. Jadi warna kita itu kayak gitu. Ada hair dryer-nya juga, Kak. Ada air panasnya enggak? Ada shower cup. Ada dong, setiap kota harus ada. Harum dan wanginya kayak ya. Ini terus pandangmu juga itu kayak putih gitu loh, kayak langsung di sini ada gantungan baju, ada dua, ikut dua. Ada dua. Ada rok ya. Saya buka jendela. Ya, buka jendela. Tidak salah. Ini ada susu jahe, ada Nescafe, ada Tongji. Wow. Oh, kita bisa lihat anak-anak main di sana loh. Kita lihat main bola. Tuh, ada anak-anak main bola di sana. Tuh, kayak anak-anak zaman dulu ya. Pemandangan zaman dulu. Terus ada tempat tidurnya. Ini kasurnya ini kayak bergaris-garis gitu, langsung mungkin kayak yang lain. Ini juga bergaris-garisan bantalnya, juga kas, juga sapranya itu putih banget. Dan belakangnya ada bunga. Ini estetik banget sih. Terus ada lampu-lampunya. Ini untuk nyalain gitu. Terus ada ini kayak di mana ya, bagus banget. Gimana ini? Sampahnya mini banget. Ada
menginap. Untuk kalian tempati menginap. Di sini sudah review hotel Gajah Mada. Udah hotel Gajah Mada. Terus hotel Diamond, hotel Tuspanaya, hotel Swiss Bell. Nah, kalian tinggal pilih aja menginap di hotel mana. Lalu kalian jangan lupa bayar juga, jangan terobos-terobos aja ya guys. Nah, ikutin terus ya keseruan Zizi di Tarakan. Dan ya guys, ikutin terus ya video Zizi, keseruan Zizi di Tarakan. Yeay.